Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menegaskan akan mewakafkan sisa hidupnya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberi sambutan setelah menerima dukungan dari relawan Jagat Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Oktober 2023. Prabowo pun mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membangun Indonesia yang hebat. Prabowo dan koalisinya bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dan melanjutkan program Presiden RI saat ini, Joko Widodo. Selain itu, ketika diberikan kepercayaan menjadi presiden, dia juga akan memastikan setiap anak di Indonesia memiliki asupan gizi yang cukup, mulai dari makan hingga minum susu. Kemudian, Prabowo juga akan melakukan pembangunan Indonesia menjadi negara yang hebat dan tidak ingin menjadi pasar bagi untuk bangsa lain. Saya akan berjuang sekeras tenaga. Sisa hidup saya wakafkan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, saya persembahkan jiwa dan raga saya untuk rakyat Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.